Fardan Trisatria, salah satu peserta penerimaan anggota Polri tahun 2023 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Polda Sultra, akhirnya berhasil lolos seleksi gelombang I tahun 2024. Kabar kelulusannya diumumkan oleh Panitia Daerah Polda Sultra. Fardan merupakan bintara Polri asal Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Namun, perjalanan Fardan tidaklah mudah. Sebelum dinyatakan lulus, ia harus menghadapi cobaan berat karena ayahnya meninggal saat Fardan masih mengikuti tes. Meskipun demikian, tekad dan usahanya tidak surut, dan akhirnya dia berhasil melewati seleksi dengan baik. Kasubag Dalper Biro SDM Polda Sultra, Kompol Magdalena Anita Sitinjak, membenarkan bahwa Fardan adalah salah satu dari 250 peserta yang dinyatakan lulus seleksi di Polda Sultra. Dari total peserta yang lolos, terdiri dari 229 pria dan 22 wanita. Kompol Anita merasa bangga dan bersyukur atas kelulusan Fardan, mengingat kondisi berat yang dia hadapi dengan meninggalnya ayahnya. Dia menegaskan bahwa tidak ada hak istimewa yang diberikan pada Fardan selama proses seleksi, dan semua peserta dinilai dengan adil dan objektif.